Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Lembu Tasbih Manual, channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih, gelang, paper rokok, kalung, dan lain-lain. Dokumentasi untuk para pembeli dari Lembu Tasbih Manual dengan tujuan supaya pembeli mengetahui bagaimana prosesnya, bahannya, dan hasil akhirnya. Untuk kali ini, Lembu Tasbih Manual akan mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih pesanan dari Kang Yusman Riyadi yang ada di Nganjuk. Beliau pesan tasbih dari Galih Nagasari dengan ukuran 12 mm. Oke, ikuti proses untuk pembuatan tasbihnya. Untuk bahan yang akan saya gunakan yaitu Galih Nagasari Super. Ini posisinya di akar pancernya, jadi di bonggol yang lurus ke bawah. Ini dari Nagasari yang sudah mati ngurak. Jadi kondisinya tinggal galinya saja, ini kayu putihnya sudah enggak ada. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu untuk proses cetak butiran. Saya sudah siap-siapkan untuk mata boronya, itu mata boro 12 mm sesuai dengan orderan dari Kang Yusman yang ada di Nganjuk. Adalah hasil dari proses cetak butirannya. Ini bekas cetakannya dan serbuknya. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk proses penyempurnaan butiran biar butirannya lebih sedikit halus, karena ini masih agak kasar. Tujuannya supaya pas pengamplasannya itu lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Oke, ikuti proses untuk penyempurnaan butiran. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk proses pengamplasan. Pengamplasan ini menggunakan air. Ini adalah cara dari Lembu Tasbih Manual biar hasilnya lebih maksimal. Oke, ikuti proses untuk pengamplasan. Thank you.
setelah proses pengamplatan selesai, masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk proses sangling butiran atau mengkilatkan butiran hanya menggunakan bambu hitam. Oke, ikuti proses untuk sangling butiran. Masuk ke proses berikutnya, yaitu untuk pembentukan bulat tasbih. Di kali ini Kang Yusman mesan tasbih yaitu menggunakan ring di bagian atas kepala tasbihnya. Kemudian untuk bandul menggunakan bandul tabung. Oke, ikuti proses untuk kepala tasbihnya.
inilah hasil dari proses pembuatan kepala tasbihnya. Ini ada ringnya di bagian atasnya. Masuk ke tahap yang terakhir, yaitu untuk merangkai tasbihnya. Ini bagian-bagian tasbih yang sudah selesai. Untuk kepala tasbih, pembatas, dan bandul, dan putiran variasi. Untuk bandulnya, Kang Yusman yang ada di Nganjuk memesan untuk bandul tabung. Ini bentuknya. Untuk bandul tabung aja ini bisa dilihat untuk pembuatannya di video-video saya sebelumnya. Kemudian ini untuk putirannya yang sudah siap paket. Kemudian saya menggunakan benang warna coklat sesuai dengan pesanan dari Kang Yusman. Oke, ikuti proses untuk merangkai tasbihnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah proses pembuatan tasbih orderan dari Kang Yusman Riyadi yang ada di Nganjuk. Beliau mesan tasbih 12 mili dari Galih Nagasari. Ini hasilnya. Kemudian untuk tabungnya, untuk bandulnya saya kasih tabung. Untuk variasinya mintanya 10, saya kasih 10. Kemudian ini pembatas untuk yang digeser, bisa digeser-geser. Ini hasil dari proses pembuatan tasbihnya, warnanya natural,
kinclongnya juga full natural tanpa kimia apapun. Terima kasih, mudah-mudahan dengan video ini Bang Yusman yang ada di Nganjuk bisa melihat bagaimana proses pembuatan powdernya. Saya akhiri, barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.